Sunday. Oh, ini bukan dokumentasinya Sweet Sunday ya? Iya. Sweet Sunday, welcome back. Terima kasih untuk Hotel Grand Carlita ya, yang sudah mensupport kami untuk acara hari ini. Dan hotel ini luar biasa, kamarnya enak banget, nyaman, kasurnya juga, kamar mandinya bersih, segala sesuatunya gak ada yang kurang. Influence musik kalian itu siapa yang dengerin? Aku sih dengerin musik yang enak, didengar aja sama iya apa aja gitu, misalnya kayak Krisye, lagunya Virgon itu yang cinta, ya setelah cinta untuk Starla lah ya. Menurutku itu sebuah lagu yang luar biasa gitu. Jadi buat sobat-sobat indie. Gua enggak denger berat di celana anjing. Hei, itu joget ayo. Gua yang lu berat tahu. Gua yang siapa? Bagai langit dan bumi. Selamat datang di Seada-adanya. Hari ini saya enggak sendirian. Yang pasti saya takut kota ini ada tetes sakit hati. Kenapa? Cucu-ucu. Dengar nanti tuh. Di 420 itu ada rules. Rulesnya adalah setiap di backstage gak boleh banget main game. Langsung di cut sama dia. Adanya. Hari ini kita main di Tangerang. Hari ini kita main di SMA Islamic Center Karawaci. Dikasih surprise sama anak-anak society Tangerang Selatan. Tiup lilin di mana dia udah kong kali kong sama Gibi, luar biasa kalian ya. Tapi terima kasih, sangat menyenangkan. Kita bakal ada konser tunggal insyaallah. Konser tunggal di 10 titik di seluruh Indonesia. Sampai bertemu di konser tunggal 420 yang akan digagas oleh perusahaan kami sendiri yaitu Karyanti Jiwa. Hore. Nanti ada yang suara yang. Iya. Lagi ngulik-ngulik brand celana. Dikit-dikit ya. Di follow @dekat the label. Oke. Selamat ulang tahun juga untuk Andi Arman yang sudah meluncing pikat dekatnya yang sebentar lagi akan berubah menjadi pikat dekat rekor. Selamat juga untuk Andi yang sudah punya pacar. Kan banyak perempuan-perempuan yang gantung diri dan minum Baygon. Selamat ulang tahun juga buat my partner in crime, asyik, Andi Arman. Cepet nikah lah, sehat-sehat terus. Maha Damang Sadayana. Abdi Namina Ari aing teh barudak Bandung. Gimana duit? Berlari-lari di jalan itu indah cahasi dalam hancurkanku mimpiku sempurna tersapa. Tapi kita masih tua tuh berarti kita asli nih.
motor asli. Eh, nah itu dia mau yang tipe gimana? Yang biasa dimainin? Iya. Kami dari 420! Acara hari ini sangat luar biasa karena tiketnya sold out, tapi di luar masih banyak penonton yang mau masuk ke dalam. Jenderal Sudirman sih. Dari semua pahlawan-pahlawan gue lebih gue banget gitu Jenderal Sudirman. Munir. Karena Munir tuh yang perjuangkan hak asasi manusia, hak kita semua. Bapak Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia, salah satu politikus cerdas juga. Jenderal Sudirman. Walaupun dia sakit dia rela berperang sampai dibilang Soekarno, Sudirman kamu lagi sakit, jangan berperang dulu. Dan dia membantah, yang sakit itu adalah Sudirman, jenderal tidak pernah sakit. Dr. Sutomo atau nama aslinya Subroto, bapak pendidikan yang kita tahu ya, sangat berperan penting ya untuk pendidikan di Indonesia. Dimana kita akhirnya bisa menjadi seperti ini, berkembang, mengetahui tentang ilmu pengetahuan, dan pendidikan kita tidak gampang diinjak-injak oleh negara lain. Raden Ajeng Kartini kenapa? Menurut aku pada masanya wanita revolusioner. Salah satu pejuang wanita, pejuang emansipasi wanita pertama di Indonesia yang aku tahu adalah beliau. Muhammad Hatta. Kenapa? Karena sama-sama orang Padang. Dah, sebatas itu saja. Sangat-sangat fungsional gitu. Kalem. Ya, sesuai dengan karakter aku yang kalem dan cool. Lalu menang lomba gundu sendok pakai gundu. Tuh ada triknya tuh. Sendoknya gigitnya pakai geraham. Musik di 17-an bandku menang juara 1. Itu waktu SMA sih. Makan kerupuk harus bisa makan kerupuk dengan tangan terikat jadi tercepat di dunia. Cukin paku ke dalam botol melalui pantat. Bill coin di semangka. Oh iya. Selamat ulang tahun buat Indonesia yang ke-74. Semoga tetap merah putih. Selamat ulang tahun Indonesia. Semoga aku bisa berguna buat Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-74. Jaya selalu Indonesiaku. Jegrahayu Indonesiaku yang ke-74. Semoga Indonesia semakin merdeka, merdeka dan merdekanya. Selamat 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan untuk Andi Arman. Selamat ulang tahun untuk, bukan ulang tahun, Dirgahayu Kemerdekaan Negaraku Tercinta Indonesia Raya yang ke-74. Semoga makin waras penduduknya, makin sehat, makin banyak yang berbelas kasih kepada sesama, makin banyak toleransinya, makin bisa menikmati atau memahami perbedaan. Saya Ari dari 420 ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-74 tahun. Semoga makin jaya dan semoga ibu kotanya kan nanti mau dipindahin tuh. Semoga lancar semuanya. Jangan lupa datang untuk ke Heliotropisme 10 kota. Konser tunggalnya pertama 420 yang diadakan sendiri oleh 420. Cuma ada 2000 tiket. Mancing mania. Mantap.